Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ngegaming Gatot Kaca. Oke teman-teman, kita mau tes build yang baru kita rancang teman-teman ya. Dan di sini kita lihat build-nya. Nanti nah, ini dia build-nya ya. Nah, ini dia yang bagian bawah yang di tipe damage teman-teman ya. Build-nya build damage teman-teman. Jadi aku udah merancang build, tapi di sini kita nggak pakai sepatu, tapi tenang, sepatu kita cadangkan di equipment cadangan ya bersama konsentrat energi. Nah di sini aku mau tes build tanpa sepatu teman-teman, jadi full build ya, full build magic damage teman-teman ya. Yang pertama itu Feather of Heaven, yang kedua itu Sky Piercer, kemudian Definite Glaive, kemudian Lightning Tunseon, lalu Genius Wind, dan yang terakhir adalah Holy Crystal. Untuk emblem di kostum bagi emblem, yang pertama Rupture, yang kedua Master Assassin, dan yang terakhir Concussive Blast. Untuk Pendiance ya, battle spellnya kita pakai Pendiance teman-teman. Oke teman-teman ya, kita langsung tes aja langsung teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung tes build tadi teman-teman. Kita di sini disuruh XP atau Romy, kita lihat dulu romornya ada Angela, jadi kita XP teman-teman ya. Ya berarti ini kita nggak usah pakai sepatu teman-teman. Enggak ya. Kita di sini kan tadi janjinya pakai build full build tanpa sepatu. Ya walaupun lari kita nggak cepet ya, masih bisa teman-teman. Lihat aja. Cara main aja yang penting ya. Let's go. Oh, ternyata lawan si bokong nggak mau mantap ini ya. Kita lawan hero yang pantatnya selalu goyang-goyang. Ini bencana. Ah. Cicil-cicil dulu ya guys ya. Ente kadang-kadang ente. Aduh emur kita. Oh. Santai bro, santai. Ah, dikit lagi mampus dia guys. Ya, terlalu meremehkan Gatot ya. Esmeralda ini terlalu ngeremehin Gatot tuh ya. Itu bisa teman-teman, kita masuk turret, kita mau minta damage turret ya. Minta damage turret untuk isi pasif teman-teman. Kita isi dulu. Kita isi dulu guys. Nah, oh belum. Nah, isi dulu guys. Aduh, dikit lagi cok. Gak terisi tadi, damage turret sekali tembak itu belum bisa mengisi pasif ya, minimal 3 kali ya. Masih dia guys, wah mau mati ini guys, jika coba-coba kau ya. Tunggu dulu, mau mati dia ini namanya nih guys. Nah, tunggu dulu ya, kita gunakan skill 2 ya. Siapa yang mati, lihat. Iya. Ini bencana. Ini bencana. Anjing. Alah ketawa anjing. Kurang ajar sih Amon, Jo. Sumpah gue enggak tahu sekali Amon ada muncul, kurang ajar, gapret. Baru mau emot ini bencana, aku yang kena bencana, kurang ajar ya, enggak apa-apalah. Gapret. Kena mental gue, Cok. Baru mau recall udah langsung you has been slain. Iya. Amon guys. Jangan sampai jadi guys. Kalau Amon jadi, aku ini build full magic ini defense-nya tahu sendiri kurang, coy. Dikeroyok apalagi, coy. Amon sekali ulti ini, guys. Selesai aku, guys. Makanya aku harus cepet jadi dari mereka-mereka. Esme ini pasti nanti pakai Radiant Athena sih buat ngoter gue. Oh, hati-hati Amon menghilang, guys. Oh, lagi farming dia, guys. Nanti, guys. Jangan sampai kita terjebak, guys. Oh, masuk kau. Iya. Ulti, guys. Iya. Makan tuh Pendiance. Makan tuh Pendiance. Kabur, cok. Oh, nggak bisa, nggak semudah itulah. Iya. Ini bencana. Awas Amon, cok. Amon pula dari datang. Dua guys. Tersiksa Esmeralda, guys. Pakai build ini, guys. Tinggal Sky Piercer pula, guys. Kita nggak butuh konsentrat, guys. Ini build full damage, one hit, one shot ini guys ya. Kalau MM langsung hilang ini guys. Kalau tank sekitar 4 kali 5 kali pukul guys.
Wah, itu Amon, kita lihat maps ya. Amon lagi di tengah nih. Nekat sekali ini SM ini guys, yang mainnya siapa, bocil kayaknya guys ya. Masa nekat sekali lah, udah ketinggalan equipment, build dan level masih aja nyerang guys. Wow, sudah kuduga coy, mati guys. Nice guys, nah guys, ini bencana. Amun yang mati guys, gue mau incar Esmeralda tapi nggak apa-apa, dapat kill juga cowok, udah tiga ini. Iya, sekali mati tadi, kita mati sekali tadi itu kita ceroboh guys, nggak lihat-lihat lagi, recall di depan turret lawan, seharusnya seharusnya kabur lah seharusnya ya, di rumput dulu ngendep masuk turret ya, kabur lah kalau bisa sampai base, tapi nggak, akunya malah recall di turret musuh, ya kelihatan lah sama musuh ya, sama aja open map itu guys. Ada Franco guys. Cok. Ada Vali pula di sini. Wah, kena mental semua mereka guys ya. Panggil teman dia guys. Aneh sekali teman guys. Vali juga kalau udah jadi aku bisa one hit one kill, aku langsung hilang aku. Oke, kita kasih sinyal dulu. Tidak ada hasil tanpa usaha. Awas, Amon guys, mau curi guys. Oh, gak jadi lah. Aku curiga di sini ada orang kayak. Oh enggak, coy. Tunggu dulu. Mana SM-nya? Legenda tidak pernah menyerah. Di rumput kayaknya dia nih, guys. Enggak ada dia, guys. Di rumput kayaknya. Kayaknya rasanya mau ku ult. Waduh, dia. Untung enggak bombo ulti. Dia enggak dari lokasi, coy. Iya. Iya, kita hilangkan shellnya dulu teman-teman. Iya. Terus. Iya. Dapat Sky Piercer. Ya, gunakan Pen Guns. Nanti di ulti Amon kita. Lumayan, Pen Guns bisa menahan ulti Amon teman-teman. Tulang besi. Iya, cicil dulu guys. Wih, di gini gawat ini guys. Iya. Ini bencana. Tarik gitu, udah tahu teknik macam itu. Awas, hati-hati tarik pelanku, kita geser kiri kanan guys. Bos, ini Amon belum datang ini guys. Oh, Amon di tengah, aman, kita gas dia guys. Sabar di tengah, aku mau bantu nanti, tunggu dulu. Kurangnya cok, di tengah cok, kita ke sini cok. Sini gak dia? Oh betul. Tidak ada hasil tanpa usaha. Mati guys. Alah. Apa-apalah. Aku adalah seorang Leo Definite Glyph. Oh, ketemu guys. Oh, rusuh guys. Wait for me. Wah, dipukul mundur itu musuhnya. Kita basmi dulu minion. Kita ambil turret dulu buat naikin level dan gold. Kita batu turtle dulu. Oh, ini dia rame guys. Woi, lagi santai kawan. Anjir, mati cok. Alah. Ada Franco anjir. Udah lah, kalau digebuk Franco kayak gitu mati kita guys. Apa lagi kita balaskan nanti guys. Jadi ini guys. Kalau udah jadi nanti lihatlah mereka guys. Duh, Franco ini guys. Aku Franco ini memang benar-benar berbahaya guys ya. Apalagi dulu paling parah guys, kalau nangkap itu tepat sasaran. Sekarang nih mirip pemboton, akurasinya dikurangin. Kalau dulu langsung kena guys. Pokoknya dikit aja melenceng sedikit masih kena. Kalau sekarang mau pas bener. Kadang udah pas ke tengah gak kena. Amin. Istighis. Dia masuk langsung ulti guys. Nice.
kabur pula si Amon ya guys. Ya Allah, gak kena pula guys Amon ya guys. Gak kena Amon ya guys. Kita lah tadi, kita gak pakai sepatu soalnya. Tidak ada hasil tanpa usaha. Kita dapat defini glitch cuy. Terus mati kau. Ente kadang-kadang ente. Ada Esmi cok. Tunggu ya, tunggu ya. Esmi dulu. Wow, udah lagi santai kawan. Wih, cok hampir ditarik cok. Gue regen gue, ambil bagus. Regenin gue coy. Untung gue nggak masuk tadi coy. Iya mati kita guys. Bagus Harit. Iya, wow, udah selesai disodok. Cepuk, wow. Udah, kalau udah digituin jebum guys, itu burst tunggal. Counternya apa teman-teman? Counternya adalah Twilight Armor tuh, Twilight Armor ya counternya itu. Damage yang melebihi 800, 1000 ke atas. Damage yang melebihi 800 pokoknya, sampai 1000 pokoknya ke atas, 800 ke atas itu bakal dikurangin. Twilight sekarang udah di repair monton lagi. Dulu 500 cok, 500 dulu, 800 naik lagi. Iya, untung-untung gak 1000 damage naik lagi. Jadi makin susah. Oh SM-nya guys. Wuuuuh, lagi santai kawan. Aduh, aku gak gunain skill satu tadi tuh. Hilang kau. Double kill cok. Triple kill. Gagal maniak kita cok. Killing spree guys. Allah mati guys. Kurang ngajar dari sepahan gue nih cok. Gua kok tawa. Rina, emot tuh gitu, cok. Mau lagi? Kasih lagi. Santai, bro, santai. Hilang cuy dia, cok. Ente kadang-kadang ente. Ini bencana. Nah, emot tuh komplit, cok. Emot semuanya bicara, cuy. Emot yang bisa bikin musuh kena mental semuanya. Dari ini bencana, ente kadang-kadang ente, ya santai bro santai, panik gak masalah enggak. Oh, masuk kosin. Gimana si Martis tadi? Di rumput dia nih biasanya. Tidak ada hasil tanpa oh di tengah. Usaha. Oke, kita butuh minion dulu. Naikin level dulu tinggi-tinggi. Oke, kita udah dapat Lightning Runeseon, Genius Wen. Udah sakit parah nih coy, 1000 damage-nya coy. Udah 1000 damage di 4 build. 1000 magic boost tunggal cuy. Siapa yang kena? Nggak ada yang kena. Sakit cuy. Oke. Rame di situ. Naik lah level 14 cuy. Legenda tidak pernah menyerah. Ally has been slain.
14 coy. Tunggu momen dulu. Oh, di tengah semua cuy. Lompat cok, lompat cok. Ah, mantap cok. Alah lor, sialan. Kena gebuk lor. Ah, digebuk lor cok. Mati karena lor. Aduh. Sakit parah cok build-nya. Cuma aku tuh digebuk tur, apa digebuk lor. Dekat-dekat lor selesai. Damage lor itu tinggi. Kita nunggu Genius Wen sama Holy Crystal dapat cuy. Lebih parah lagi sakitnya cuy. Ente kadang-kadang ente. Santai bro, santai. Ini bencana. Kita adalah Bineka Tunggal Ika. Siapa Martis yang terkuat? Enggak, Gatot sekarang yang terkuat. Ya, tunggu nih ini. Datang selesai kau. Aku tapi tunggu pengen jadi dulu ya teman-teman. Legenda. Karena kalau mau war 1 lawan 5 enggak ada pengen, jangan. Harus ada pengen. Ini udah 3 detik. Karena pengen bisa menahan damage musuh sebesar 35% dan memberikan magic damage. Artis kesini tuh. Betul. Mantap. Mati kau. Astaga. Ini anak guys. Cok 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 cok. Astaga cok. Untung dia gak pakai glowing one temen-temen. Betul gak? Oh betul. Pakai sky visor cok. Vale pakai sky visor cok. Wah, kayaknya mau ambisi bener dia mau cari kill tuh. Nah, ada 500 guys, mau jenis yang udah mau dapat guys, oh, tambah sakit nih guys. Oke kita, nggak apa-apa lah, kasih lah lo, tenang. Kasih aja lo, nggak apa-apa, tenang. Gatot ada di sini. Iya. Aku adalah seorang legenda. Nice. Ya, oleh kristal belakangan. Yang penting ini udah dapat nih. Dua build magic penetration definite gap dan god wing apa? Genius Wen ini penting. Woi. Referen kocok. Langsung diproyek guys anjir. Ya, kayak diincar bener gue, cok. Ya, salah gue sih. Kenapa deket-deket si Frenko? Oh, jangan blunder lah, guys. Oke lah, 30 detik, guys. Ayo, serang lor dulu lah, nanti jebol turretnya. Ada damon, hati-hati, cok. Palingnya sakit itu. Semoga sapek ya malam ini ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Pengen sudah jadi juga teman-teman. Ya tapi diincar musuh aku ini guys. Karena sekarang aku udah sangat sakit cuy. Nah. Hilang guys. Ente kadang-kadang ente. Tidak ada mau bersihin lane gitu. Tanpa usaha. Nanti blunder coy. Woi. Sudah kuduga guys, aku mau diincar. Ini bencana. One hit cok, one hit. Tinggal Holy Crystal aja yang belum ini. Damage-nya 1300. Belum ultinya cok. Holy Crystal masih 2000 lebih. Santai, santai.
itu buff merah untuk damage tambahan ya teman-teman. Otot kawan, tulang besi. Hati-hati cok, hati-hati cok, sudah kuduga. Aku sembunyi dulu coy, aku sembunyi dulu coy. Bahaya kalau aku muncul, gede incaran orang coy. Kita adalah Bineka Tunggal Ika. Santai bro, santai. Tidak ada hasil tanpa usaha. Legenda tidak pernah menyerah. Oke, udah complete build teman-teman. Ini udah complete build teman-teman. Udah sangat sakit teman-teman. Jangan sampai lengah teman-teman. Harus dimanfaatkan ini guys, supaya itu dia guys. Aku adalah ada 3 orang kata itu guys. Cepat-cepat minion atau akar minionnya langsung habis ini. Gitu. Otot kawan. Wah, balik pula ke base dia guys. Besi. Cari momen dulu guys. Legenda tidak pernah menyerah. Your team destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Maximus. Oh lah teman-teman. Ya, nggak jadi sapek teman-teman ya. Victory. Ya, nggak jadi sapek teman-teman. Killnya 13 guys. Ah, ya nggak apa-apa lah guys ya. Nggak apa-apa lah. Sayang sekali musuhnya juga hebat-hebat teman-teman. Ya, oke lah lah teman-teman, nggak apa-apa lah. Ini si Dirut hoki-hokian sekali lah dia guys. Kill 12. Matinya 5 kali soalnya. Asisnya banyak. Ya wajar aku kalah teman-teman. Kalah poin. Kalau kill gue menang. Tapi kalah di loss. Ya. Di defeat sama di asis. Nah, oke lah teman-teman ya, kita pamit dulu. Ya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Nantikan video selanjutnya teman-teman ya. Oke. Thank you. Bye-bye.